Karena tak terima ditegur, seorang pengendara mobil berikut ini nekat membuat onar dan merusak mobil yang menegurnya. Dalam video terlihat, seorang pria turun dari mobilnya dan merusak mobil yang tadi menegurnya. Namun apesnya, si pengendara yang menegurnya tersebut, langsung tancap gas hingga mobil si pengendara arogan itu ditabrak sampai penyok. Dalam tayangan video kamera dashcam berikut ini, ada aksi seorang pria pembuat onar yang merusak mobil milik si perekam video. Nampak dalam video itu, seorang pria tengah ngamuk dan merusak bagian depan mobil, hingga kaca depan mobil itu terlihat hancur. Tak terima dengan hal itu, kemudian si perekam video tersebut langsung menabrak pria pembuat onar itu sampai terjungkal beberapa kali. Viral dua pengendara mobil ini, terlibat saling menghancurkan mobil. Dianggap menghalangi jalan, seorang pengendara mobil putih nekat merusak mobil yang berwarna merah. Karena tak terima mobilnya dirusak, kemudian si pengendara mobil merah itu turun, lalu merusak balik mobil putih milik si pria arogan itu. Kemudian si pengendara mobil merah itu, terlihat mengejar si pengemudi arogan itu, namun si pengendara arogan tersebut malah lari kocar-kacir. Seorang pengendara mobil ngamuk dan menantang kepada pengendara mobil yang ada di belakangnya. Terlihat pria arogan tersebut turun dari mobilnya mencoba mengancam kepada pengendara mobil yang ada di belakangnya. Namun sungguh nahas, rupanya ada mobil polisi di belakang yang mengetahui aksi pria sok jago tersebut. Mengetahui ada mobil polisi di belakang, kemudian si pria arogan tersebut terlihat lari kocar-kacir kembali ke dalam mobilnya. Berebut jalan di kemacetan, kedua pria ini tak mau mengalah hingga terlibat saling baku hantam. Terlihat pada awalnya, pria yang mengenakan helm itu tak terima lantaran motornya ditendang oleh pria berbaju oranye. Kemudian terlihat pria pengendara motor itu turun, dan langsung menantang duel kepada pria berbaju oranye tersebut. Pada akhirnya, aksi saling baku hantam pun terjadi dan menjadi tontonan warga yang ada di sekitarnya. Usai emosi keduanya mereda, kemudian terlihat beberapa orang mencoba melerai aksi kedua pria itu.
sebuah mobil warna kuning, nekat menerobos di sebuah acara karnaval hingga membuat emosi. Karena kondisi jalanan yang macet, sebuah mobil warna kuning nekat menerobos masuk saat ada acara karnaval. Dengan membunyikan klakson terus-menerus, hal itu membuat orang-orang jadi emosi, lalu terlihat warga pun mencoba merusak mobil tersebut. Namun beruntungnya, mobil tersebut berhasil kabur melarikan diri dari amukan warga yang emosi.